كأنه كده الخامس tiga ratus empat. Oh, tak ngajarin ini deh. Iya, awal dia jaga sekali. Al-khamisu yang kelima, lau salat zuhur. Jika lah semayah lah ia pun saat zuhur akan semayah zuhur. Summa bana rajulah. Kemudian nyatalah aku sa'ni rajulan. Dia ni seorang laki-laki. Wa amkanahu idrakul jumaati. Dan memungkin, memboleh akan ikut sa'ni. Dan nyata laki-laki kan idrakul jumaati. Mendapatkan jumaat. Baik. Lazimahu sa'yu ilaiha. Lazimlah akan ikut sa'ayu, makna berjalan sa'ayu, jalan ilaiha ilal ilaiha ila idrakul jum'ah lah, ilaiha ila jum'ah kena gilah. Fa illam yaf'an, maka jika tidak buatlah ia kunsah lazimahu, malazimi akannya akan kunsah i'adatu zuhri, kena i'adah ke sembahyang zuhur. Kena iadahkan sebagai zuhur. Bina'an ala annaman sallaz zuhra. Bina'an kerana kita bina, kita lakukan. Ala annaman di atas mereka. Sallaz zuhra. Sembayanlah iman az-zuhra akan sebagai zuhur. Qabla fawatiha. Sebelum lupuknya. Sebelum lupuknya binaan adaman mereka salat sembahyanglah jemaah az-zuhra akan zuhur qabla fawatiha, sebelum lupuknya al-jumaah. Jantai lagi jemaah tapi sembahyang zuhur dah waktu dia tak segi ke lam yasihha, tidak sah lah ia as-salah. Tak sah. Qalahu, berkata la iya 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 Nawawi lah. Hu akannya, hu akannya akan kata, kata lau salam, maknanya berkata akan dia, akan katalah ia, ya Nawawi, hu akan dia akan hazal masalah ni fi syarhil muhazzab, dalam kitab syarah muhazzab. As-sadis ya kena lau khataba fil jumaati, jika berkhutbah lakun sah fil jumaati pada satu jumaat. Au kana, atau adalah ia ikhlasah ni ahadil arba'i, salah seorang daripada orang 40. Dia baca ketubuh ataupun dia salah seorang 40, dia ikhlasah. Summa bana, kerana nyatalah ikhlasah ni rajul laki-laki rupa-rupanya dia. Lam yajus, tidak haruslah ia ikhlasah fil asahi, man tidak harus dia berketubah lah, salah seorang tadi tidak haruslah ia kunsa fil asahi, pada kau yang asah fil asahi wajhaini, pada yang terlebih asah daripada dua wajah, tidak haruslah ia kunsa fil asahi wajhaini, pada yang terlebih sahih daripada dua wajah. As-sabi'u yang ketujuh, lau sallah, jika lah semayalah ia kunsah alal jinazati, di atas jinazah ma'awujudir rajuli, serta ada orang lelaki-lelaki, kira-kira lah orang lelaki-lelaki ada,
summa bana rajulan, nyata lagi akan laki-laki. Lam yaskutil fardu, tidak gugur fardu, fardu jenazah tu lah, supaya jenazah itu tak gugur. Alal asahil wajah, ini di atas itu lebih asah daripada dua wajah, lebih asah daripada. Wahuma dan pula keduanya al-wajahani mabniyani, dibinakan mabniyani, dibinakan keduanya ni ala mas'alatil iqtida', di atas masalah mengikut seorang akan iman khunsah. Iqtida' mengikut, mengikut seorang akan imamnya khunsah. Kepala ni kata seorang lelaki ikut khunsah tak boleh. Qala al-Asnawi, kata Imam Asnawi, wa wajuhuhu, mula wajahnya, wa wajuhu dan mula wajahnya, wajah hak kata mazukira min mabniyani, wa wajuhu wa wajahnya mazukira min mabniyani ni, dia kata dua hadis bina ni, anna niyatal fardiyah, kerana ialah sesungguhnya niat fardu ni wajibatun wajib, nah, niat fardu ni wajib, wahuwa walhal, wahuwa wahuwa huwa walhal, iya iya kunsa ni mutaraddidun fiha, ditaraddukkan fiha fi niyatil fardiyah ni, ditaraddukkan. As-saminu yang ke 8, iza kunna bijawazi bay'in bay'i labanil mar'ati dunar rajuli fabi'a labanul khunsa summa bana imra'atan fafihi al-qawlani. Iza kunna, apabila kita kata bijawazi bay'i labanil mar'ati, kita kata dengan kata harus jual susu perempuan, dunar rajuli, tidak susu laki-laki. Apabila kita kata gitu, rabi'a labanul khunsa, maka dijualkan susu khunsa ni, summa bana, kemudian nyatalah ia khunsa imra'atan, seorang perempuan. Lagu mana? Fafihi, padanya, pada kata bi'ali labanul khunsa summa banal mar'ah ni, qawlani, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat apa? Dua pendapat. Hal keadaan dua pendapat ni, fiman, pada mereka, ba'amala muwaris, mereka jual akan harta muwaris dia. Orang hanya pakai saku, dia jual harta muwarisnya. Zannan hayat hal keadaan ini menyengkakah, menyengkak ia hayat tahu akan hidupnya, hidup muwaris ni, hidupnya hidup muwaris. Pabana, maka nyatalah ia, ia muwaris ni mayitan, mati. Mayitan, mati. Atas yang ke-9 pula, aslama fi abdin au jariyatin fasallamahul khunsa lam yasihah. Aslama jua salam lah ia, seorang jua salam lah ia, ia seorang fi abdin, pada seorang hamba,
aslama juasana ni ia astaqsun fi abdin, pada satu hamba laki-laki, au jariyatin, atau hamba perempuan. Fasallamahu khunsa, maka menjuasana ni ia astaqsun hu, akan ia akan muslam, muslam api benda yang dijual salah pada dia. Orang yang disuruh jual salah lah ia, ia kunsa ni, eh saksun hu, akan dia akan muslam bih ni, orang yang dibuat salah padanya ni. Kunsa akan kunsa. Aslama fi abdin, juasana laisa orang fi abdin, pada sahamba au jariatan, atau hamba ajum puan. Fasallamahu, maka juasana la yaksasu hu, akan muslama fi, orang yang dijuasana itu yang juas apa? Khunsa, khunsa. Yang juas khunsa. Lam yasiha, tidak sah dia assalam. Tak sah dia assalam. Ini tukar. Mena abdin, dia tukar kunsah. Tak sah. Falau qabadahu, fabana bisifatillati aslama fiha wajhani. Falau qabadahu, jika terima lah ia, ia muslim ilaih, orang yang jual salam, orang yang jual salam kepada kena korang, hu akan dia aku musliman, muslimun fi, akan benda yang jual salam padanya, benda yang jual salam padanya. Kalau kau balau, jika menerima, jika menerima salam ali muslim, muslim ilaih ni, orang yang jual salam kepada dia ni, terima, hu akan dia akan muslaman fi, jadi khusah tadi lah. Ini salam pada ni khusah. Fabana, maka nyatalah ia yang khusah bisifatillati aslama, dengan sifat yang juasana laksun fiha fisipah. Haa, kena. Fawajahani, fawajahani, maka qobadahu, eh? Qobadahu, 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 ialah qobad lah ia, menerima ialah salam muslimun ilaih. Haa, haa, hu akan dia akan muslimun fi, fi kena kunsa, muslimun fi kena kunsa. Muslim ini harga jebeli, harga jebeli. Muslimun fi ni bukan benda, fi ni benda lah, kunsa lah orang, benda kena jual ni. Benda di luar tu kunsah. Haa, kunsah. Hambo. Hambo lah. Kunsah. Pawajahani, maka ada dua wajah. Tapi wajahani lah, ada dua wajah. Kal mas'alatillati qablaha. Jadi dua wajah ni, ada halka dua wajah ni seperti satu masalah allati qablaha, yang sebelumnya nya hazil masalah. Supo dia kata zakarahu, menyebut akannya hazal masalah ni Ibnu Salam.
Waya jiriani dan berlaku lah keduanya al-wajhani ni, dua wajah tadi aidan juga fima pada masalah law nazara jika menazala ia seorang nazilah jika menazala ia seorang ayah dia naqatan au jamalan nazar bahawa nak hadiah lah ia ia seorang nazir lah naqatan akan utah au jamalan pun utah juga naqah fa'ahda maka menerima hadiah lah law nazara jika menazal an-nazir jika menazal ayah dia bahawa nak mahadiah lah ia an-nazir naqatan au jamalan naqah atau jamal fa'ahda khunsa maka menerima fa'ahda maka memberi hadiah lah an-nazir khunsa akan khunsa dia kata ni nama naqah tapi dia beri khunsa wabana dan nyatalah iya khunsa ni ganti ke banyak tak ada mana lain ada khunsa wa bana bana mana ni sebab biasa mana ganti dah ni wabana dan jatuh lah ia kursa tak apa lah nyata kursa memang kursa au an ya'tika ataupun memudahika lah ia nazir abdan akan hamba au amatan ataupun ammah fa'ataqal khunsa fa'ataqa maka memerdekalah ia mana jawab dia ni ayat tika ni atas pada ayah dia walau nazara nazir ayah dia nak hidayah hadiah naqatan au jamalan jawab dia fa'ahda maka memberi hadiah lah an-nazir al-khunsa akan khunsa wabana dan nyatalah khunsa nah satu au ayyahtiqa ataupun benazah nazir ayyahtiqa memutihka ke hamba ataupun amah fa'ataqa memutihka nazir khunsa akan khunsa wabana nyatalah khunsa dia nazah hamba amah tapi dia ke khunsa
Qalahu berkata akannya. Qalahu berkata akannya. Akan kata waya jariani aidan ni. Ibnul Muslim, Ali bin Muslim aidan juga. Al-Ashir yang ke-10 waku wakalah ni. Wakalah bukan wakulun ni, wakalah. Wakala khunsa fi ijabin nikah. Wakala jika memberi wakil lah ia ia seorang khunsa akan khunsa fi ijabin nikah pada jawab nikah au qabulihi atau terimanya terima nikah. Fabana nyatalah khunsa ni rajulan seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Fafi sihati zalika. Maka sabit pada sah demikian itu. Taukil ni. Zalika zalika taukil. Maksudnya kepada masda wakalah tu lah. Wafi sihati zalika. Maka sabit pada sah demikian itu. Taukil. Wajahani ada dua wajah. Ada dua wajah. Kalau masalah tilqablah, dua wajah ni supaya masalah sebelumnya hajin masalah dua wajah juga. Qalahu berkata kepada Al-Ashir Ibn Muslim, Ali Ibn Muslim Al-Hadi Hansyara sebelah Radu'a minhu tiflun menyusu anu khunsat tiflun seorang kanak-kanak menyusu lagi perempuan ini seorang kanak-kanak. Summa bana. Kemudian nyatalah ia khunsanya unsa perempuan. Kata? Sabata tahrimu. Sabitlah oleh tahrim-tahrim nikah. Haram nikah. Tak ada nikah. Suai lah tu. Jazman secara jazana. Putuh. Asani asyara 12 pula. 12 wajabati diyatu alal aqilah. Wajib dia lah di atas aqilah. Tak. Oh, tak ni kau tak leh. Jantan. Ya. Macam-macam salah ni. As-sani asyara wajabati diyah. Wajib diyah alal akilah. Akilah di atas puan yang berakar. Akilah ni kan ikut luar ni yang berakar. Macam-macam dia. Lam yahmil khunsah. Tidak menanggunglah oleh khunsah. Fa'in bana zakara. Jika nyatalah khunsah ini laki-laki. Dia ada mana lah yang akilah tu. Ha, ada istilah fekoh. Kena tengok mula di akilah. Wajib dia di atas akilah. Ha, kena tengok mula. Akilah kan? Ada satu istilah dia ni. Wajib dia ala akilah. Lam yahmil khunsah. Tidak menanggunglah oleh khunsah. Akan diak tu lah. Fa'in bana zakara. Maka jika nyatalah khunsah ni zakara.
Fahal yawramu adakah kena bayar kunsah hissatahu akan habuannya habuan kunsah allati addaha yang telah menunailah akannya akan hissah ghairuhu oleh orang lain lai kunsah. Jawab gini qala rabi'i fihi fi jawabah wajhani, ada dua wajah mana fi tahzib dalam kita at-tahzib. Sebut gitu je lah, tak tahu nak tahu jalan tu pula. Wa sahaha fi rawdah min zawa'i, dan mentasih lah dalam kita rawdah min zawa'i, daripada zawa'i dihi, daripada zawa'inya. Wa sahha fi radah min zawa'idihi, daripada kitab zawa'inya. Radah siapa je pengarang? Eh? Tak ingat eh? Nawawi juga tak? Wa sahha wa nawawi fi radah, dan kitab radah dia min zawa'idihi, daripada tambahan-tambahannya. Nawawi dan kitab tu lah. Dia kata mana? Al-ghurmu bahsan, kena bayar ni ada bahasa. Kena bayar, kena bayar dia ni ada bahasa. Wa qana lahu na manakaka ke bahasa asnawi an abil futuh wa sahibil bayah. As-salisa asyara la jizyah ta'ala al-khunsah, tidak ada jizyah di atas khunsah. Kalau bana zakaran, jika nyata dia laki-laki, fal yu'khadhu minhu jizyatu sinina al-madiyah, adakah diambil minhu min khunsah. Kalau nyata laki-laki tadi, jizyatu sinina, akan jizyah tahun-tahun yang lepas. Wajahani ai papihi wajahani, ada wajah fi syarhi dan kita asyarhi. Qala wa fi rawdah yang bagi an yakuna al asahu al aqza, sayyiyanya bahawa adalah yang terlebih asahnya al aqza, ambil mami ai jizyah lah, ambil jizyah. Dia ambil jizyah. Wa qala al-Asnawi, kata Asnawi, bal yambari tashihul aksi, bahkan sayugia tashihul aksi, mengesahkan akas, mengesahkan akas aksi ay adamil aksil jizyah, adami akzil jizyati sinin al-madiyah. Itu mengusahkan akas. Kalau tadi kata ambil, tak, sayanya mensahihkan akas, maknanya ai adami akzil jizyati as-sinin al-madiyah. Fa'inna al-Rafi'iyah, maksudnya Imam Rafi'i ini zakarat bu'la yus'i annahu wasanya al-hala wa sya'na iza zakala harbiyun darana, jika lah masuklah kapi harbi negeri apa di kampung kita, wabakiya muddatan, tinggallah ia harbi muddatan satu ketika, satu masa, summat tanakna, kemudian tengoklah kita, lihatlah kita, alaihi alal harbi ini. Lihat ke mana? La na'khudhu minhu syai'an. Jadi tempat kita kat suatu ketika, dan kita boleh tengok keadaan dia. La na'khudhu minhu syai'an, tidak boleh kita ambil minhu min harbi tadi, syai'an sesuatu, lima madha, kerana masa yang berlalu. Tak boleh ambil, kata dia alas sahih, ala kaun yang sahih. Sebab apa tak boleh? Lianna imad al-jizyati al-qabul, kerana imad
pasti jizyah, mana tiang jizyah ni al-qabul terima. Qabul terima. Al-qabul akan terima ay minal harbi, daripada kapi harbi. Itu imak jizyahnya, pasti jizyahnya terima daripada harbi. Wa hadza bula ini harbiyun, wa hadza bula ini harbiyun, ialah kapi harbi. Lam yastal lam yaltazim syai'an, yang tidak melazimkan akan dia, yang tidak melazim akan dia akan harbi syai'an, akan sesuatu. Wa hadza mana ini hakata lam yaltazim syai'an maujudun huna, wujud ada huna di sini ai fi mas'alati khunsa, pada masalah khunsa. Balil aula, lebih yang bukan terlebih aulanya, dianna bahkan ia terlebih aula. Maka tadi ambil lah. Bal aula, bal huwa aula, maka ia hak kata tak lazim sesuatu ni aula, terlebih aula. Dianna kerana bahasanya kita lam natahaqqaqil ahliyata, kerana kita tidak, kita tidak, kerana bahasanya li'anna, bahasa kita lam natahakak, tidak tidak jadi tahakuk lah kita ahliyata, akan keahlian harb, akan keahlian bagi wajib jizyah ni fil khunsa, pada khunsa. Kerana kita tidak yakin, kita tidak tahakuk, kerana kita tidak tahakuk al-ahliyata, keadaan ahli bagi wajib jizyah ni fil khunsa, pada khunsa. Pada khunsa. Wa qala Ibn al-Muslim, kata Ibn al-Muslim, in kana al-khunsa harbiyan, jika al-khunsa harbi, wa dakhala bi amani, maksudlah ia khunsa harbi ni bi aman dengan dengan secara amin. Summa tabayyin, summa tubayyina annahu rajulun, kerana ternyata annahu wasin khunsa rajulun, apa ni laki-laki. Lepas tu pada jizyata, tidak kena bayar jizyah. Bapa ni ada min akdi, kerana ketiadaan ketiadaan akad, akdi, akdi jizyah, ketiadaan akad jizyah. Wa in kana, dan jika ada ia khunsa walada zimmi anak kafir zimmi, fa in kun ay fa bi tafsilun, in kunna, jika kita kata innaman balagha min zukurihim yahtaju ila aqdin jadidin fala syai'an fala syai'a alaihi, innaman sungguh mereka balagha, ya balik, isinya sampai nak ia yemah. Baliklah. Min zukurihim, daripada anak laki-laki mereka itu ahli zimmin. Balik. Daripada anak laki zimmin. Yahtaju, yang perlulah, yang berhajatlah ia yemah. Ila akdin jadidin, kepada akad yang lain. Fala syai'a alaihi, mika tak ada, ada sesuatu lah alaihi, di atasnya, di atas mahal. Wa illa, dan jika tidak, bi anna kula lam yahtaju ila akdin jadi, jika tidak fala syai'a alaihi, sebab kau tidak ada sesuatu alaihi alamah, tak kira man. Wa illa, dan jika tidak, ay bi anna kula lam yahtaju ila aqdin jadid, illam nakul, dan jika, wa illa ay bi an, jika tidak, ay bi anna kula, dengan bahasa kita kata
lam yahtaj, tidak berhajat ila akdin jadid, wajabat wajiblah ia al-jizyah, wajabat wajiblah ia al-jizyah. Qala al-Asnawi, kata Imam Asnawi, wal-lazi wal-hukmul lazi, hukum ya qalahu yang mengatakan ia akan al-lazi ni mudarakun, ialah satu pendapat hasanun yang baik. Satu pendapat yang baik, dia kata. Al-Rabi'un al-Rabi'ashara lawulli al-Qadha'a. Wallah. Wulia. Dilantik, dia jadi dilantiklah wulia kita.